Ya pemirsa, saya sekarang sudah sedang berjalan-jalan di salah satu pasar di mana di sini banyak sekali profesi yang digeluti, yaitu para pedagang terutama ya. Dan kebetulan saya di sini sedang mencari para ini nih tukang servis jam. Kalau gitu bantu saya, kebetulan jam saya lagi rusak nih, lagi mati. Jadi saya harus cari tukang servisnya. Bantuin nyari ya. Sibuk apa ya? Memperbaiki arloji. Oh, Bapak tukang servis jam? Iya. Kebetulan banget, pemirsa, kebetulan banget nih. Mumpung jam saya lagi rusak, saya mau bikin minta tolong Bapak ya untuk betulin ya, Pak. Boleh kan? Ngomong-ngomong, Bapak, keliling aja tuh ada tempatnya ya? Ya, ada tempat ya, keliling. Oh, gitu. Di kampung-kampung. Oh, di kampung-kampung. Asalnya dari mana, Bapak? Dari Mojokerto. Mojokerto. Ini jam saya tadi rusak, Pak. Bisa dibetulin kan? Iya, bisa. Sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya? Iya. Bapak mau Mojokerto mana nih? Pacet. Pacet? Desa Mojokembang. Oh, udah lama Pak menggeluti kayak gini nih profesinya? Udah. Saya di sini hampir 16 hari. Hampir 16 hari? Sebelumnya gimana? Belum pulang. Oh, belum pulang. Ceritanya gimana? Ya, tidurnya di sini. Oh, pemirsa kasihan banget ya. Bapak siapa namanya? Saya Suhut. Bapak siapa? Suhut. Bapak Suhut ini setiap hari di sini dan udah 16 hari dia tuh berada di sini, tidur di sini Bapak ya? Iya. Terus keluarga tahu Bapak di sini? Oh enggak, belum tahu. Kok bisa belum tahu? Iya, saya kan kena tipu ya kemarin. Oh gitu, sambil betulin dong saya, Pak. Saya salah HP itu. Oh terus? Terus dibawa itu. Ada yang beli itu terus nggak bayar? Enggak, dibawa kabur. Oh gitu. Katanya ada yang beli, cuma enggak. Orangnya kabur. Biasanya paling banyak dapat berapa? Paling banyak itu ya 25, 20. Bapak sering di sini? Ya. Selain di pasar sini, pasar mana? Belum. Belum ya, pernah? Cuma, baru ya, ke sini? Ya. Oh, iya iya. Banyak Bapak yang betulin jamnya ini sih? Banyak. Banyak ya? Banyak yang beli, betulin. Cuma saya ini agak ringan itu kan, cuma saya ingin mau pulang gitu. Oh gitu. Jadi kok sampai 16 hari masih kurang masih. Jadi belum tahu ya kabar keluarga juga gimana ya? Belum, kan di sana itu ya ikut lah dan tidak punya saudara, punya saudara cuma dari jauh. Oh gitu. Ini pakai tas juga Pak? Iya ini. Ada bajunya juga? Apa? Ada baju-baju juga? Ya jadi Pak. Oh, emang niat pergi ke sini apa kemana? Ya enggak niat, saya kan jual HP tadi itu. Iya. Oh. Sebelumnya tahu tempat ini? Apa nak? Sebelumnya tahu tempat ini? Sebelumnya tahu. Oh. Kan teman sudah lama. Saya kira enggak bisa laku sekaligus. Dan saya bawa HP 5 dari pabrik itu. Oh gitu. Lantas saya jualkan, saya beri ini. Iya, iya. Lantas nggak kembali. Ya bawa ini, bawa. Apa, baju ini, satu ini. Ini kan ada yang kasihan, apa, malam itu, tapi saru. Jadi kalau itu pemirsa jangan bersedih-sedih lagi ya. Saya nggak kuat ngedengernya. Kalau gitu Bapak lanjutin deh betulin arloji saya. Jadi tadi kenapa Pak arlojinya Pak? Kena air atau kenapa Pak? Emang baterainya atau apanya habis? Enggak, kena air. Sehari bisa dapat berapa jam Pak? Oh, kalau saya ini anu apa? Beli. Beli maksudnya? Maksudnya ada arloji rusak, saya beli. Oh gitu, terus dijual lagi, ya, dibetulin dijual lagi. Emang profesinya udah lama jadi ini, tukang servis jam? Oh, kemarin itu udah lama. Oh, udah lama. Cuma, udah lama itu sekarang ada HP kan ya, berlaku ya. Ya biasanya 20 biji gitu,
sekarang 5-6. Pak Suhut ya? Iya. Ya pemirsa, Pak Suhut ini hampir setiap hari itu ada jam rusak sama beliau dibeli. Terus kemudian diperbaiki lagi, dijual lagi. Biasanya dijual berapa Pak per satunya ya? Ya 10.000, ada yang 15. Itu kan kalau rusak kan berarti rusak ya. Bapak harus beli yang namanya peralatannya, kayak baterainya apa segala macam. Oh, iya, cukup kan, Pak dijual 15 dan 10.000 emang? Oh, ya cukup. Cukup. Iya, kalau ganti mesin gitu ini kan enggak bisa diservis. Diganti cuma dapat mesin dari yang satunya tadi. Oh, gitu. Jadi saya, tinggal dipindah-pindah ya, gitu aja ya. Kreatif juga ternyata Bapak ya. Kalau ini kan nanti ini sampai lagi ini. Pemirsa kayaknya masih lumayan lama ya bapaknya betulin dan servis jamnya. Kalau gitu saya mau tinggal jalan-jalan aja. Bapak, jamnya aman kan saya tinggal di sini? Kalau gitu saya jalan-jalan dulu aja ya. Ya. Oke, Pak Suhut, thank you. Ya. Suhut umurnya lahir 57 ya, biasanya kan servis arloji keliling itu ya kira-kira ada 12-an. Cuma di sini kan kena diajak teman ke lawang, katanya mau dijualkan HP. Di sini lantas dibawa kabur, saya ya nggak bisa pulang, jadi ya ingat servis arloji, ya nempel-nempel cari ke kampung-kampung ini. Lantas di sini saya beli rusak, di pasar sini saya jual 10.000, 15.000. Belinya 2.000, 3.000. Baterainya itu kan beli 2.500 satu pak. Jualannya itu 1.500. Setiap hari ya ada aja. Kadang cuma servisnya jarang. Jual yang cepat. Ya dianggap cukup ya cukup, dianggap nggak cukup ya nggak cukup. Cuma ya dibuat makan, ya saya beli nasi, beli kopi itu nanti tinggal 3.000 saya kumpulkan. Sekarang saya titipkan di teman itu dapat 300 buat apa ngejali HP itu. Kan HP-nya itu semua 5 itu 750, cuma masih dapat 300, jadi belum berani pulang aja. Kalau saya enggak punya istri, enggak, ya ikut teman-teman gitu. Yang dipacet ini ya ikut. Soalnya kan dilihat saya enggak punya saudara di sana sini, lantas ditolong,
wis kerja-kerja turu-turu kene gak apa-apa sampai sekarang ini. Ya maunya kepengen servis terus, cuma maunya nggak cukup, saya ganti profesi jual HP itu, lantas nggak tahu, cuma satu minggu sudah ditipu. Ya si kecewa ya kecewa, cuma kalau nggak kecewa ya gimana, sampai terlantar saya. Pengennya ya mau dagang ya seperti kemarin itu ya, jualan roji sama HP. Entah ya maunya ya di sana itu enggak seberapa kalau roji, kalau di kota kan cepat. Cuma biasanya di rumah saya sana ya keliling saya. Kalau keliling sama medok tempat itu sekarang cepat keliling. Soalnya kalau keliling kadang orang yang punya arloji itu kan nganggur, dijual semaunya. Soalnya di HP kan ada jamnya, jadi saya beli kalau di kota-kota. Oh, kalau di sini enggak ada saingan yang beli di kampung-kampung itu. Cuma saya sendiri. Kalau di orang sini, anak sini enggak mau kalau berjalan di kampung-kampung. Nah, saya kadang kepepet ya. Saya jalan di kampung. Mestinya ya capek, cuma ya keadaan kerja ya enggak ada ya capek. Ya saya jalani terus sampai di mana. Buat nyewa, ya ini tadi kan kena tipu itu. Kalau nyewa kan ditanya KTP, tanya segalanya, kan nggak punya. Cuma saya ini jujur toh, masa nggak ada yang nolong? Pasti kan ada yang lantas di sini ya nggak apa-apa. Sampai polisi ini. Sini ini kan kadang sering makan di sini ya. Saya ini sampai ke Padangan gitu dibangunkan. Saya ya makan ketela sama menjos. Ya makan cuma ya sarim satu kali, kadang di sini dua kali, satu kali yang banyak. Kalau enggak gitu, enggak bisa kembali-kembali uangnya orang itu. Kalau sudah mengembalikan uang kan enak, enggak ada risiko mau ke sana-sana. Kalau enggak ada ya, enggak, ya makan cuma ngambil celengan tadi itu. Saya ambil 5.000, cuma ini belum pernah mengambil, ada aja.
Udah selesai jam saya? Iya. Bapak kok batuk sih? Emang kurang sehat ya? Weh, hebat. Jam saya udah hidup. Saya pakai langsung ya. Bapak, jam segini nih Bapak, biasanya kemana lagi nih? Nggak kemana-mana juga. Stay-nya di sini sampai malam? Pemirsa, jam saya udah bisa digunain. Iya. Senang banget pokoknya. Alhamdulillah ketemu Pak Suhut ya. Pak Suhut nih, berhubung Bapak udah betulin jam saya, saya mau kasih sesuatu deh sama Bapak. Mau ikut saya? Iya. Oke. Pemirsa, kalau gitu saya mau ngajak Pak Suhut dulu ya. Oke. Yuk, Pak. Aku tadi untung loh bisa ketemu sama Bapak. Iya. Soalnya jam aku bisa dibet. Iya. Bapak saya deh. Oh iya. Bapak kalau mau pulang biasanya naik apa? Oh naik bis. Oh naik bis? Iya. Cukup Bapak kalau untuk pulang ongkosnya ke sini? Oh iya cukup aja. Agak lama. Agak lama. Itu aja loh Pak. Iya. Bapak Suhut, aku makasih banget sekali lagi. Soalnya tadi udah bantuin aku betulin jam, jadi jamnya bisa aktif kayak gini. Makasih banget juga. Terus ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dama TV untuk Bapak Suhut. Semoga bermanfaat untuk kesehariannya. Bapak juga bisa makan nasi, Bapak ya. Jadi nggak makan gorengan lagi. Biar untuk kesehatannya juga bisa dijaga juga, Bapak ya. Terus juga ini Bapak ada sedikit tambahan dari pemirsa Dama TV. Iya. Semoga bermanfaat, Bapak bisa pulang, bisa membayar semua utang-utangnya. Bapak ada yang mau disampaikan mungkin untuk pemirsa Dama TV yang ada di rumah? Ya, saya sampaikan kira-kira saya ini udah ada yang menolong. Sama-sama. Dama TV. Dama TV. Ya. Terima kasih betul. Ya, semoga bisa berjalan terus. Amin. Ya untuk pemirsa Dama TV, jika Anda yang ada di rumah ingin membantu saudara-saudara kita seperti Bapak Suhut ini yang kurang mampu, Anda bisa menyalurkan dana Anda melalui alamat yang ada di bawah ini. Ini pemirsa, Pak Suhut juga saya berterima kasih sekali. Saya juga harus pamit. Saya harus balik ini Pak ke Malang. Saya terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat Bapak ya. Terima kasih. Ya pemirsa Dama TV, demikianlah episode Bodhicitta pada edisi kali ini. Dan kita bisa mengambil hikmah dan juga belajar dari pengalaman hidup dari Bapak Suhut tadi. Tanpa kemampuan dan juga kemauan, keinginan kita tidak akan berhasil. Pemirsa, di sini dulu saya menemani Anda di edisi Bodhicitta. Akhirnya saya Dewi Intan undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih.